Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Syair Bijak Kehidupan, yang mana pada video kali ini kita akan menyajikan konten seputar kata-kata bijak dari Ustadz terkenal Abdullah Gimnastiar atau biasa dikenal dengan Pak Ajim. Namun sebelum teman-teman lanjut menonton, jangan lupa teman-teman memberikan support kepada channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman agar video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Beberapa kutipan bijak A. Ajim yang penuh makna yang mendalam. Tidak ada penghinaan yang akan membuat kita sengsara jika kita jadikan hal itu sebagai ladang amal untuk meningkatkan kemuliaan dengan memaafkan dan sabar. Bisnis yang tidak menjadi amal, tidak menjadi ilmu, dan memutuskan silaturahmi walaupun menghasilkan uang, tetapi itu semua sesungguhnya adalah bencana. Sahabatku, jangan sia-siakan kebersamaan dengan orang tua, keluarga, dan sahabat-sahabat kita. Bisa jadi itu adalah waktu terakhir. Salah satu sebab kita tidak bahagia dalam hidup adalah karena ketidaksiapan menghadapi kenyataan. Padahal ketetapan Allah pasti baik. Sekali kita berbohong, maka kita harus melindungi bohong dengan bohong lainnya. Begitupun bohong selanjutnya. Maka jadilah pembohong yang tak tahu lagi mana yang benar. Setiap ketidakjujuran akan membuat diri ini selalu terancam. Hidup jujur, tulus, berani, tampil apa adanya, membuat hidup ringan dan bahagia. Semakin banyak dosa dan aib yang ada, semakin ringan dan merdeka hidup ini. Tak takut ada yang terbongkar, maka jagalah diri senantiasa. Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Jangan berlebihan dalam menilai kekurangan diri, karena itu akan menyebabkan timbul rasa minder dan juga kufur atas nikmat-nikmat karunia-Nya telah berikan. Ciri-ciri orang ikhlas, dia selalu bersemangat dalam hal kebaikan tanpa memperdulikan penilaian orang lain. Sahabatku, kendalikan keinginan duniawi dan perbanyaklah mensyukuri atas karunia-Nya. Hal terpenting dalam hidup adalah perubahan diri menjadi lebih baik. Doa yang baik adalah doa yang menjadikan lebih baik dalam hidupnya. Sebuah pujian orang yang datang kepada kita sebenarnya adalah prasangka orang lain kepada kita. Kita tidak boleh larut dalam prasangka orang. Justru kita harus serius mengenal diri kita sendiri. Karena ini hal penting, saudaraku. Mengapa? Karena kita tidak bisa mencapai derajat kedudukan di sisi Allah hanya dengan pujian manusia, tetapi kita akan mencapai derajat kedudukan di sisi Allah dengan keikhlasan. Semakin ingin menunjukkan diri kita agar diakui, dihormati, maka semakin tertekan, tegang, dan melelahkan batin, dan biasanya makin tak disukai. Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar, dan tawakal, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Orang yang diangkat memegang amanah jabatan sedang ia tidak memintanya akan dapat banyak pertolongan dalam tugasnya. Itulah beberapa kutipan bijak dari Ustadz Abdullah Gimnastiar. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan nantikan video menarik selanjutnya.